Halo sobat, berikut cara cek video kita yang terdapat pelanggaran di Facebook Pro. Conteng X seperti ini ya. Itu yang nomor 2, kebijakan monetisasi konten. Bagaimana sih cara untuk kita mengetahui video yang melanggar? Jika kita klik di bagian ini, kita juga tidak menemukan video kita ya yang terdapat pelanggaran. Nah, di sini saya mau kasih tahu tutorialnya. Sini langsung klik saja profil. Lanjut ke titik 3 kanan bawah. Lanjut status profil. Klik nomor 2. Nah, jika di sini ada dua pilihan. Ini monetisasi, kita cek. Ini kita pilih atas ya. Yang direkomendasikan profil ini. Pilih yang atas, lanjut ke monetisasi. Nah, di sini kita lihat ada konten tidak asli atau beberapa pelanggarannya. Itu kita klik kebijakan monetisasi partner. Di sini kita pilih mematuhi standar komunitas kami. Nah, ini ya. Mematuhi standar komunitas kami, lanjut ke periksa notifikasi ya, periksa notifikasi. Nah, di sini laporan tidak ada. Nah, kita pilih peringatan Anda. Nah, di sini kita bisa lihat video yang terkena pelanggaran. Ini video saya terkena pelanggaran. Baik itu ada logo aplikasi sebelah ya. Maupun lagunya ya, audionya ada perubahan pada video Anda. Oke, di sini yang jelas deretan atau daftar video yang terkena pelanggaran. Untuk opsi selanjutnya, rekan-rekan bisa hapus atau mengedit ulang lalu mengupload kembali supaya tidak terkena pelanggaran kembali ya. Jadi langkahnya seperti tadi, kita bisa cek video mana yang kita tidak memenuhi syaratnya dari Facebook Pro. Oke, di sini saya mau cek di daftar Reels, di daftar video reel yang terkena, akan saya pilih salah satu dan saya hapus untuk videonya. Supaya memenuhi syarat monetisasi Facebook Pro.